Guys, bertemu lagi dengan saya di sini 00craft26 dan kali ini kita akan membuat kursi pantai ya. Nah, dan langsung saja, pertama-tama kita taruh reel, habis itu kita bolongin, taruh blok apa aja, taruh Minecraft ya, Minecraft, taruh spawn elamannya taruh sini. Nah, sudah seperti ini, habis itu kalian dorong elamannya, dah. Seperti ini ya, kita bolongin dua ini, kita taruh spawn wolf, coy sini coy. Nah, itu jadi seperti ini, kalian banyakin aja. Nah, habis itu sudah jadi seperti ini ya, kalian tinggal mengambil kursi yang sama seperti elama ini, misalnya seperti sandstone ya, itu kayaknya sama, dan kita ambil sandstone, apakah sama dia. Kita lihat dulu ya. Aduh, deathmatch. Aduh. Eh, sama coy. Aduh. Tuh. Mana sini coy. Kenapa ini kayak gini ya? Nah, sudah kayak gini. Kalian taruh lagi, tapi kepencet ya. Habis itu kalian taruh piston, piston. Taruhnya di dekat sini ya. Eh, ngelag-ngelag ini. Nah, taruh pisan, taruh blok of redstone, dan dia akan kedorong seperti ini, dan ini sudah jadi, tinggal kalian ambil karpetnya aja, terserah kalian yang mana karpetnya ya. Saya mau warna light blue craft, light blue apa ini, light blue karpet ya. Dan kalian kalau mau nurutinnya ambil dengan tangan satu tuh, dan seperti ini kita tunggu aja, kita menuju ke bawah dan dia maka tidak akan nurut dulu, sebentar lagi akan nurut. Noh, dia nurut begini, kalian pasang enamannya maka ini, dan bam, sudah jadi kursi pantainya ya. Dan mungkin segini aja ya, kita bisa duduk, dan mungkin segini aja. Dan like, comment, and subscribe supaya jangan ketinggalan video saya yang baru. Bye bye, goodbye.